Gak boleh, nanti banyak ininya. Halo guys, with me here Lubus Tonyo. We are going to explore all of things and stuff. Semua hal yang ada di dalam tank ini kita akan eksplorasi dan bedah. Ini salah satu tank di acara alutsista, pameran alutsista yang diadakan oleh TNI dalam rangka Dirgahayu atau hari ulang tahun ke-73 di Alun-Alun Subang, di tempatnya di lapangan Alun-Alun Subang. Oke, kita lihat barang-barang yang ada di sini, alat-alat tempur. Ini pasti menarik banget buat orang-orang Subang khususnya yang nggak tahu. Sebenarnya tentara kita di Subang untuk bertempur itu pakainya alatnya atau apa saja, atau kendaraan yang dipakai apa aja. Ini salah satunya ada tank. Nanti kita tanya ini tank apa? Yang pasti bukan tank top. Oke, let's check this out. Together with me on Lubus Tonyo channel. Jadi gini di atas nih, dalamnya begini. Banyak yang pengen naik. Kasian. Bentar ya. Kalau nggak boleh lihat, tonton di YouTube aja. Hari-hari di YouTube. Ya nanti-nanti aja. Nanti ada jamnya khusus anak-anak. Oh, khusus anak-anak ada jamnya? Iya, ada. Oh, dewasa bisa. Bisa. Kalau untuk dewasa kan, kalau anak-anak, ini susah. Banyak perempuannya kan, nantinya salah kerja. Ini tank apa? Ini sama Pak Soekarno. Pindad. Buat tank asli Indonesia, Pindad. Tipe apa? Sepertinya. Tapi ini untuk perang darat. Perang darat. Khusus untuk angkatan darat. Asupnya, ay. Ada asupnya nggak di bawah? Ada. Nyobain di bawah? Gak boleh, nanti banyak ininya. Nah, ini tuh ambil satu. Halo guys, with me here Lubus Tonyo. We are going to explore all of things and stuff.
semua hal yang ada di dalam tank ini kita akan eksplorasi dan bedah. Apa aja sih yang ada dalam tank ini? Let's check this out. Di dalam tank jadi kayak gini cuy isinya nih. Oh, keren banget ya. Ini yang buat cita-cita jadi tentara nih. Kalau saya udah kesampaian sih dulu cita-cita jadi pilot, nggak nanya juga ya, nggak nanya ya. Hai, 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 dadah, hai. Awas jangan masuk ya. Ini gelap di sini nih. Ini ada kursi, ada pintu daruratnya ini. Oh ya. Nah ini pilot tanknya atau supir tanknya. Ini ada ignition olive blower, trolley lift, trolley level olive machine. Wah, ini ada tombol-tombol yang bahaya nih. Katanya anak kecil nggak boleh masuk karena banyak tombol-tombol kayak gini. Nih untuk buka tutup kokpit ya. Apa ya namanya ini? Sini, Bu. Ini buat emergency. Kalau terjadi kebakaran. Oh. Sempit banget, sumpah. Sempit banget sini. Wah. Gila. Mana sih, Allah? Masya Allah. Tapi keren loh ini. Saya baru pertama kali nih masuk. Ini juga ada buat pintunya. Kebayang kalau perang ya. Ini pasti harus membutuhkan stamina yang luar biasa. Nah, ini dalemannya nih. Ini suara-suara di atas nih, anak-anak yang lagi pada naik nih penasaran karena di dalam ada apa. Dan tidak boleh masuk. Ini ada pintu juga. Ini ada radio ya. Radio. Ini juga mungkin ada pintu darurat sebelah sini ya. Wow. Wow, luar biasa. Jadi gitu. Kawan-kawan, isi dari tank wajah ya. Biasanya kita nyebut ini tank wajah. Ini kontrol oli, power steering. Jadi ada power steeringnya juga. Kontrol oli rem. Saya keringetan loh. Baru berapa menit doang. Jadi banyak kotak-kotak juga ini mungkin untuk alat-alatnya ya. Nih. Iya kan? Ini ada atau apa nih sini? Ini ada kotak juga. Oh, ada anak nongol. Yuk, coba duduk yuk. Coba duduk. Nyaman juga duduk di sini. Gak jalan ini, istirahat. Siang. Ini gak tahu alat apa nih. Pasti ada alat-alat yang aneh-aneh. Ini belakang ini ada apa ya? Pintu darurat. Ini tutup juga. Itu ada emergency. Ini pintu juga. Ini ada botol pucuk. Minum teh pucuk juga ya. Ternyata bentar kirain. Ini
Okay guys, itu aja mungkin untuk yang di dalam tank. Kita naik lagi ke atas. Siap. Ngapain tong? Tau ngapain? Coba wawancara dulu nih anak-anak. Seneng gak naik ini? Seneng. Kenapa naik? Tengok aja kenapa? Ayo yang naik, maju. Siap? Oke, jadi tentara siap? Siap. Siap? Siap. Teriak tuh, merdeka! Merdeka! Ah, bagus, sip.